Memperjuangkan Sakinah oleh Holda Najia, founder Bengkel Istri. Jangan pikir Sakinah itu datang dari langit tanpa usaha sepasang suami istri sampai titik darah penghabisan. Jangan pikir Sakinah itu datang dari suami jika saja memenuhi seluruh kehendak istri akan kesempurnaan, padahal mustahil adanya. Jangan pikir Sakinah itu hadir ketika di benak suami istri masih tersimpan bibit-bibit ketidakridoan pada pasangan. Sakinah hadir karena perjuangan suami istri mewujudkannya. Saat kedua tangan saling bergandengan, bahu-membahu menghadapi ujian. Saat suami istri saling memandang penuh keridoan dan kasih sayang. Saat berdua siap menghadapi bersama suka dan duka. Tapi, mengapa banyak istri merasa berjuang sendiri? Tak apa, siapa berjuang, dia yang menang. Biar tak merasa sendiri, ajaklah dia dengan kasih sayang. Tapi, mengapa banyak suami tidak peduli untuk memperjuangkan Sakinah? Tak apa, biar istri saja. Apa kita tahu mereka punya cara sendiri dalam perjuangannya? Mari berbaik sangka. Gandeng tangannya, ajak berjuang. Bila bertepuk sebelah tangan, tak apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran pada siapa yang berjuang. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Tidakkah itu cukup sebagai jalan menuju Sakinah?